Sekian kita. Apa hukum bermain mesin permainan yang bila masuk duit kita perlu ambil teddy bear dalam tu? Adakah kira berjudi? Dia masuk duit, lepas tu dalam tu ada bear. Bear tu maksudnya ada patung-patung permainan yang tu anak-anak. Tak tak tahu apa dia rasa. Nah, lepas tu ada tangan. Tangan kan? Tak mesti yang. Ha? Nah, kan dia ada, dia ada kan? Ya tu lho. Banyak kaya tu hari buat. Nah, itu dah namanya berjudi. Hukumnya haram. Nah, di antara yang banyak tanggung dosanya kerajaan. Kerana mereka biarkan benda judi dalam negara, dalam negeri. Jadi jangan seronok nak jadi MB, jadi esko apa. Ha, haram. Kena cek balik tu. Semua kedai jangan ada jenis lagu tu. Nah, ha, sebab apa? Kalau budak itu bernasib baik, dia dapat harta. Kalau budak itu tak bernasib baik, duitnya dapat pada tokek, dia tak dapat apa. Faham lagi? Ha, itu haram. Ingat tak? Menteri usah, wajib suruh esko-esko semua, jalan kat tukar, cek seluruh Terengganu, jangan ada benda tu. Kalau ada, dia tanggung dosa paling banyak. Ha? Ha.